I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini baru datang satu truk unit khusus untuk wilayah Lombok. Saya perlihatkan unit yang baru datang teman-teman. Jadi informasi buat teman-teman, jadi hari ini alhamdulillah banyak Vario 125 yang datang di hari ini. Jadi buat teman-teman yang sudah lama inden, hari ini kita akan antarkan. Jadi informasi dari pusat bahwa Vario 125 banyak yang turun. Kita cek dulu apakah benar informasinya. Nah, kita lihat dari sisi kanan di sini ada terlihat Vario 125 yang tipe CBS ISS spesial warna putih teman-teman. Dan di sana terlihat ada di sebelah kiri dua unit. Di belakang di sini ada Vario 125 yang warna merah teman-teman, keren. Di atas juga ada dua unit teman-teman. Betul informasi dari MD bahwa di hari ini banyak sekali Vario 125. Mami aja sudah ada intenannya. Nah, ini juga kita lihat di sebelah kiri sama-sama teman-teman, banyak sekali yang tipe CBS ISS warna merah, warna hitam dan warna merah teman-teman. Di sini yang tipe CBS yang tipe menengah ada dua unit. Kita lihat ada dua unit yang tipe menengah kita juga dapat hari ini alhamdulillah. Oke teman-teman, nanti kita lihat setelah penurunan unit secara detailnya. Yang torp kedua baru nyampe di dealer kami di Astra Motor Mas Bage. Yang truk pertama tadi kita sudah diturunkan Vario 125 berjejer yang warna merah. Ada juga yang VCX 1 unit yang tipe CBS yang warna merah. Jadi kita lanjut di video yang tadi. Untuk truk pertama sudah sekitar 11 unit dan sisanya di Kerina Motor. Dan untuk truk yang kedua ini semuanya akan turun di hari ini. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang turun di hari ini teman-teman, sekitar 35 unit teman-teman. Tim PDI lagi parkir yang akan diturunkan di hari ini teman-teman. Oke, nanti kita lihat secara detailnya berapa apa saja unit yang di truk kedua. Oke teman-teman, kita perlihatkan unit secara detailnya Vario 125 yang dimana kita dikirimkan dari MD Mataram sejumlah 35 unit. Nah, diantaranya di atas truk masih ada sisa. Jadi di sini yang Beat Street-nya, di sini harga OTR terbaru untuk Pro Lombok Rp20.500.000 teman-teman. Dan di sini sudah termasuk rakitan tahun 2023 teman-teman. Kita perlihatkan untuk rakitan terbarunya. Di sini sudah memakai rakitan 2003 PK. Jadi yang 2022 rakitannya kodenya NK teman-teman. Kita cek juga di sini yang varionya di sini sudah rakitan tahun 2023 teman-teman. Di sini sudah pakai PK teman-teman. Jadi contoh satu, namun karena di hari ini pertama turun dan paling banyak di hari ini di tanggal 14
Januari. Ini yang warna merah sudah berjajar. Dan Pak Aizi lagi menurunkan satu unit. Kita lihat juga di sini di samping dulu, karena untuk Vario di hari ini semua tipe, dari tipe CBS sampai tipe spesial. Nah, di sini depan saya sudah turun yang tipe CBS ISS, yang tipe menengah dengan satu warna, yang hitam dop dengan striping berwarna kuning. Di samping lagi ada Bidelak berwarna biru, ada Vario 125 yang tipe CBS berwarna hitam, ada juga Scoopy. Scoopy ini yang tipe sporty yang warna merah hitam. Ada juga di sini Vario 125 yang warna biru yang spesial. Nah, ini sudah ada deretan Vario 125 yang paling banyak di hari ini, sesuai informasi dari pusat bahwa sekarang Vario 125 sudah banyak akan dikirim di semua daerah, teman-teman. Di semua daerah hari ini akan dikirimkan untuk Vario 125, karena lumayan lama kita tidak dikirimkan untuk Vario 125, sehingga kita di dealer Astra Motor saja sudah banyak sekali daftar indenan. Jadi karena di bulan ini juga market penjualan Vario 125 sangat banyak sekali untuk Vario 125-nya, teman-teman. Ini saja yang di hari ini full, semua akan didiokan, dan ada banyak sekali yang masih belum dapat unit khusus untuk Vario 125, teman-teman, dari tipe CBS sampai tipe spesial. Dan di sana ada juga turun Freestick, Scoopy Freestick berwarna putih, ada juga yang warna hijau, yang Freestick hijau satu unit. Di atas masih tinggal 4 Scoopy-nya yang stylish berwarna merah, ada sporty hitam silver, teman-teman. Nah, ini informasi di sore hari ini. Oke, teman-teman, sudah selesai penurunan. Kita lihat dari atas truk. Jadi Vario 125 berjajar di hari ini, tanggal 14, jadi sejarah berjajar Vario 125 yang terbaru. Dan semuanya ini rakitan tahun 2023, teman-teman. Jadi buat teman-teman customer Astra Motor Mas Bagi, jangan khawatir untuk unit Vario 125, karena akan bertambah lagi. Besok di hari Senin akan kita dikirimkan dari pusat. Nah, ini kita bersama tim-tim lagi gembira karena bisa memenuhi indenan yang sangat full di banyak sekali di dealer kami. Buat customer kami yang sudah dapat di hari ini, kalian akan menunggu kedatangan Vario 125-nya yang sangat diidam-idamkan. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini dulu informasi di sore hari ini bersama tim Astra Motor Mas Bagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.